أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wa syukru lillah ala ni'matillahi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmati Allah, Allah kasih kita senjata namanya salat. Allah kasih kita jalan untuk ketemu sama yang punya jagat langsung, untuk ketemu sama yang punya segala jawaban dari segala masalah yang kita hadapi. Allah kasih kita jalan untuk bisa ketemu dia langsung tanpa pakai perantara, yang secara kalau ketemu orang kaya aja kita kudu janjian, ketemu penguasa kita kudu janjian, udah waktunya kadang-kadang dibatalin, udah tiba waktunya kadang-kadang dia tidur, udah waktunya kadang-kadang dia ada tamu, udah waktunya kadang-kadang pintu kekunci. Allah kasih jalan yang enggak ada siapapun yang bisa membatasi kecuali Allah sendiri kalau memang dia mau nolak, yakni jalan namanya jalan salat. Kebanyakan diantara kita nggak tahu dan nggak sadar kalau salat itu benar-benar bisa jadi jalan apa aja. Banyak orang kemudian pergi ke tempat yang jauh untuk nemuin teman, lalu dia minjem sama dia, padahal harus mulangin, dan begitu nggak mulangin jadi musuh. Banyak orang sanggup ngejar dia punya saudara untuk minta sama dia punya saudara, dia pikir saudaranya bisa bantu. Begitu nyampe ke rumah saudaranya, saudaranya lagi berantem bininya. Kita bingung udah mau ngomong apaan, dia lagi ributnya bininya. Kita terbang kadang-kadang ke kota yang berbeda dengan kita punya kota untuk menyampaikan permohonan kita. Baru permohonan doang, belum pasti dia bisa bantu apa enggak. Ya Allah ya Rabb, sejengkal kita emang masjid, sejengkal kita yang mau musola, sejengkal kita yang masih sejadah, kita gak mau datang. Padahal kalau kita datang, Allah kasih pinjaman sama kita yang gak perlu kita pulangin. Allah kasih kita sehat, barangkali gak perlu kita obat. Allah kasih kita rumah kayak Bang Komar, agak perlu di KPR. Allah wakbar, rumahnya bagus banget, 500 meter. Insya Allah setahun lagi dia setekain rumah ini. Dia bingung, kok jadi begini katanya. Ya lu salah ngundang. Mending masuk begitu modelnya. Pakai jangan lama-lama. Kalau lama-lama kita pelit jadinya. Kenapa rumah-rumah kita pada enggak pernah berubah? Dipegangin dulu. Dipegangin terus. Tahun rumah kecil pegangin terus, pegangin, jangan pegangin. Rumah mas tahun, 2 tahun, 3 tahun. Habis itu kemudian kasih Allah. Emang berat, berat rumah tinggal kasih Allah gimana? Tapi justru kalau mau berubah mesti begitu. Ala kulihal, Bang Komar ini bisa bangun rumah, Allah Akbar. Gak ada cerita dulu. Ceritanya mahabbah, khidmat. Khidmat sama siapa? Sama para ustaz. Termasuk guru kita, Ustaz Mukhtar. Saya dan banyak lagi orang-orang yang lain. Dia berhenti berkhidmat sama penyanyi, dia berhenti berkhidmat sama musisi, dia berkhidmat kemudian sama Allah. Pengajian-pengajian dia kemudian tongkrongin, dia gadangin. Kalau dulu dia gadangin musisi, duit banyak tapi gak punya apa-apa. Alhamdulillah begitu dia kemudian ngedit tabarok, ngedit suaranya Ustadz Mukhtar, ngedit ustadz-ustadz yang lain, Allah angkat dia punya derajat. Saya yang baca, jutaan orang mendengar tuh tabarok. Kemarin dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia ngerekah. Enteng banget kerjaannya. Tinggal ngeplay doang gitu. Walaupun itu tentu butuh ilmu. Tapi itu dia. Kalau gak bergantung sama duit, Allah cari ini dia punya jalan. Dan ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk belajar bisnis susah banget. Jatuh bangun nanti.
Belajar dagang gak setahun dua tahun. Sampai benar-benar bisa nurunin buah. Dari truknya begitu. Lalu kemudian gak busuk dan laku. Itu ada cerita sejarah jatuh bangunnya. Kita belajar ilmu properti. Kalau belum bangkrut dulu kali. Kayaknya belum naik. Orang belajar bisnis batu bara, emas segala macam. Kalau belum ketipu miliaran rupiah, belum naik. Orang belajar ilmu apa lagi bisnis, nah, dagang, susah. Tapi Allah suruh kita belajar ilmu sholat. Ya semua pasti bisa. Apa ada persyaratan begini untuk belajar ilmu sholat? Ente mesti S2 UI dulu. Enggak begitu. Tinggal belajar dari mulai niat, takbir, sampai wirid sholat. Udah ente. Tapi ilmu itu yang bisa ngalahin ente-ente semua yang berbisnis. Allah akan kasih bisnis yang ente gak perlu pusing. Mesti sadar tuh urusan sholat gitu. Mesti doyan. Makin kita miskin, makin harus kita doyan sholatnya. Makin kita kaya, ya makin juga kita doyan sholatnya. Yang miskin kita biar ngarep sama Allah supaya Allah ubah jadi kaya. Yang kaya, Allah biar jaga punya kekayaan dan barokah. Asik, bapak-bapak udah punya gudang duit tuh. Udah punya gudang duit, sebelum tidur, sholat dulu. Bilang sama Allah, besok pagi bangun saya pengen ada duit di balik bantal. Mana? Buktiin dah, malam ini, jajal, tes. Betul gak nih si Ustadz ngomong, kalau gue sholat besok pagi di bawah bantal ada duit. Bismillahirrahmanirrahim. Musholli sunnatul hajati rakaatin lillahi ta'ala Allah akbar. Atau udah malam mah, sholat witir kita 3 rakaat. Besok pagi lu cek di bawah bantal. Insya Allah. Kagak ada apa-apa. Siapa yang mau naro? Lu lagi. Beneran. Tapi begitu kita habis mandi. Ada orang ngetok pintu. Ji. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bisa nganterin gitu ya ntar? Mana? Ada dikit tanda tangan. Boleh. Yaudah yuk ke jalan. Sekarang, di sekarang. Allahu Akbar, nyamper si pulang, pulang nyamper si pulang, ternyata tanda tangan jual beli. Hah? Kenapa dia minta dianterin sama kita? Lah kita yang punya mobil. Kita yang punya motor. Nggak pengen kesiangan tuh orang. Hah? Motornya Allah kerja mogok, mobilnya Allah kerja mogok. Ayah dia dicari mobil, motor tetangga. Dicari kita. Kita juga nggak tahu, cuma nunggu di luar. Cuman nunggu di luar. Tunggu sini ya. Gue masuk dulu. Enggak lama. Bentar. Sejam kita nungguin. Dia pulang keluar. Dia naik lagi motor kita. Ayo kita pulang. Coba. Begitu pulang, dikepelin kita. Kan dikepelin itu Ustaz Mukhtar ya. Nih bro. Dibagi duit. Kasih ya. Udah nemenin. Ini rezeki buat ente ganti motor. Motor ganti. Yang baru. Allah Akbar. Baru semalam kita ngomong malu. Jangan sampai di bawah bantal gak ada duit nih besok pagi ya Rob. Allah cariin. Sebenarnya Allah bakalan sanggup banget. Bikin tuh duit gak pakai proses. Langsung di bawah bantal. Tapi ente jadi puyeng. Ini macam nanya pesennya. Pasti lo jadi senewon. Pasti jadi gila, betul gak? Allah gak mau bikin nanti jadi gila. Sholat, ji sholat. Ibu pengen bikin laki, ha? Jadi laki yang enak dilihat, soleh. Badannya kagak bau, mata gak pecicilan. Gak, balikin aja ke pabriknya. Ya betul, sholat. Ngomong sama Allah, kencengin dikit biar denger suami. Ya Allah, gak ngimpi nih punya laki kayak dia. Ampun deh. Udah mulutnya kasar, bau lagi. Eteknya gue, ampun. Ya Allah, saya pulangin. Lakinya deh, ini doa apa yang nyindir gue. Kalau dia ngomong sama laki, bang jangan galak-galak, tampol cepret. Bang jangan main perempuan, tampol cepret, capek. Ngomong sama Allah aja. Ngomong sama Allah aja, nanti laki berubah. Nah laki juga begitu sama bini. Pengen bini gak cerewet. Aduh Allah. Lu diem, iya gue diem, tapi apa sih? Iya gue diem, tapi terus ngomong.
tinggal aja sholat, tinggal sholat aja. Masih ngomong juga, ambil lakban, gampang. Estera, ya, sumpah. Ente sholat, ente bilang, ya Allah, ini bini cerewetnya, minta ampun. Lu doain gue lu ya, doain gue lu ya, terus. Ente lihat setiap seminggu, dua minggu bini berubah. Alhamdulillah berubah, berubah terus. Jadi adem Allah. Anak tuh, bandelnya kayak apa tahu? Ente nasihatin dah, habis rasa ente. Habis cara. Demi Allah. Makin orang tua nasihatin anak, bukan makin benar, makin ngelawan. Tiga kali aja ente ngomong, ngomongnya sama. Lu benahin dong kamar lu. Besok, lu benahin dong kamar lu. Besok, lu benahin dong kamar lu. Apa kata anak kita? Emak aja yang benahin. Gitu. Percis kayak ngomongnya tadi, kayak mau kata. Enggak, gak usah pakai ngomong. Gak usah pakai ngomong. Ada sholat. Istainu bisabri wassalam. Ada sholat. Gelar sejadah. Cerset. Sama laki berdua. Gelar sejadah sama gini berdua. Cerset. Kita sholat. Mohon sama Allah yang punya anak. Yang nitipin kita anak. Sholat malam berdua, kita bilang, ya Rob, saya punya anak tiga. Ampun, kayak punya anak 30. Wah, subhanallah deh ya Rob. Bikin kerja anak kita adem. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Jalan-jalan anak kita ditangkap. Ditangkap polisi. Ikut bandar narkoba deh. Terus kita bingung, kenapa kita sholat? Kita doa lah, kok anak kita malah ketangkap? Iya. Sebab di dalam sel itu ditungguin sama seorang ustaz. Ditungguin sama seorang kiai. Allah kasih nih anak biar konsentrasi belajarnya. Dicemplungin sama temennya berandalan. Enggak, dia bukan pemakai, bukan apa. Cuman kesialan doang. Naik di mobil pengedar. Pas pemeriksaan, kena dia. Harus masuk dulu nih. Bangsa 21 hari dari polisi gitu. Sebelum kemudian pindah ke kejaksaan. Di polisi bareng sama ustaz yang difitnah. Di dalam penjara, dijuber sama tuh ustaz. Blah, 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 blah. Hari ke-22 keluar, udah begini. Doa. Doa. Ente dagang apa? Dagang buah. Pengen enteng, udah taruh dagangan. Ente tinggal sholat duha. Insya Allah habis dagangan. Lo gak percaya. Subhanallah, dikerja enteng sama Allah. Ente sholat tuh aja santai, enjoy. Jangan kasih waktu semua buat dagang, habis. Buat apa juga. Kasih buat Allah 2, 4, 6, 8 gitu loh. Dibikin tenang aja. Salih senata duha rakaat ini lillahi ta'ala Allah. Itu yang ada kiblat, dong. Belakang dagangan ini. Wah, cakep. Pemandangan kayak gini udah langka. Zaman dulu setiap sawah pasti ada sawah buat sholat. Nah sekarang gak ada sawah. Kenapa? Sawahnya yang punya Cina. Sawahnya yang punya orang Kristen. Sawahnya yang punya orang Hindu. Sawahnya yang punya orang Buddha. Terus kita ini pekerja. Nah dulu kita pemilik. Ngkong-ngkong itu pemilik. Dia bikin sawah. Nah jam 9 udah ngadem dia. Nah, diganti dulu pakai sarung. Diganti dulu pakai baju koko. Habis itu dia sholat. Sholat cukup turun lagi. Jam 10:30 dia pulang. Dia sholat zuhur. Tidur. Habis asar dia ngajar ngaji. Buat anak-anak kampung sekitar adem. Ya anaknya tetap aja ke Yaman, ke Syria. Enggak tuh gak kekurangan duit. Barokah bener. Barokah bener. Ente sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iya kan ambudu, iya kan istanain. Ada tamu masuk. Bang, ntar gue sholat. Tenang aja, pasti ada yang nungguin. Orang yang lagi sholat, bang. Mau apaan? Itu. Ini mau timun suri, udah mau lebaran nih, mau puasa. Ya ambil aja situ, 15 ribu. Gitu. Timbang sendiri nih, timbang sendiri dah. Timbang dapat 2. Dapat 2. 15 ribu kali 2, 30. Sholat belum kelar. Ar-Rahman. Alam Al-Quran. Walakal insan. Alam Al-Bayan. Allah. Datang lagi. Bang. Assalamualaikum. Sholat bang.
di orang lain, yang ngomong orang lain, tetangga sebelahnya, tetangga kios, tetangga lapak. Ya sholat, beli apaan? Beli salah, sama bijinya. Lah emang bisa dikupas bijinya? Lah bisa, lo mau beli kulitnya doang apa isinya apa bijinya? Lah salah sih bang, iya bercanda, ambil dah 7.000. Timbang sendiri, timbang lah. Yang beli belum tentu orang, yang negor tadi belum tentu orang. Belum tentu, Allah jabanin dua-duanya. Ya, antengin sana, aku turunin malaikat. Ayatnya udah dibacain sama ustaz kita tadi. Ayatnya udah dibacain sama ustaz kita tadi. Allah turunin malaikat. Subhanallah, keren. Nah sekarang kita sibuk sama duit, sibuk sama dunia. Padahal ayatnya ente apa? Ayo kita coba ngaji bareng-bareng. Sabbih isma rabbikal a'la. Terus? Alladhi khalaqa fasawwa. Terus? Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Faja'alahu gusaan ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir inna fa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Ingat sama Allah. Dagangan belum laku. Yang diingat apa? Wadha karasma rabbihi. Ingat Allah. Allah yang ngasih rezeki bukan pembeli. Terus? Fasallah. Terus kita sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi s-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Lagi dagang bakso tengah 12. Tutup cetek-cetrek. Kunci itu tempat duit cetrek. Jalan ke masjid. Serombongan orang datang. Mana bang? Mau sholat. Lah, itu 16 orang nih, mau beli. Ntar aja, gue sholat dulu. Udah, cakep banget. Kita tinggal, kenapa? Belum tentu itu pembeli. Bisa jadi itu rombongannya setan, sebagaimana dia ngegoda Siti Hajar. Hajaru, Ibrahim tomo, motong Ismail. Bingung Siti Hajar, kok ada yang tahu di gurun pasir kayak begini, di lembah. Yang kagak ada orang, kok bisa tahu? Ditimpuk masih dihajar, lu setan nih pasti nih. Kalau malaikat pasti mendukung apa yang dilakukan suaminya, suaminya nabi, kenapa ini ngelarang? Pasti dia setan. Aku nggak kenal dia kok, tibuk jodang. Setan juga yang datang kepada Nabi Ibrahim menggoda supaya tidak motong Ismail. Setan juga yang mendatangi Ismail supaya kemudian ragu-ragu dan menolak perintah ayahnya. Lah, ente sadar gak yang datang tuh setan? Belum tentu manusia juga. Udah 11:30 pakai dipanggil bos, belum tentu itu bos beneran. Emang tahu? Iya pak, sini ruangan saya. Belum tentu tuh setan itu, belum tentu itu juga manusia. Yang udah pasti itu godaan. Tapi saya bilang belum tentu juga dia bukan setan. Emangnya dia tahu
itu dia benar-benar majikan atau bukan? Enggak tahu. Kelihatannya kayak orang banget. Fabi izzatika, dengan kemuliaanmu, dengan ilmumu, izinkan aku menggoda anak manusia. Allah bilang pakai. Pakai. Lah Allah bisa nurunin malaikat. Seakan-akan malaikat itu basyaran sawiyah, manusia yang sempurna. Begitu juga pasti setan. Dengan ilmunya Allah, dia bisa tuh nyiptain satu bos. Seakan-akan tuh bos asli. Padahal mah bos asli kemana? Kita datang. Kutuk-kutuk. Iya bos. Coba ya lu rapi ini laporan. Dang. Waduh, kita udah wudu. Udah tinggal jalan doang jadi muadzin di kantor. Iya pakai nyuruh. Enggak gua jabanin bos, dijabanin. Aduh, pusing. Akhirnya perut nih ngalahin dia punya iman. Iya pak, insya Allah saya kerjakan. Yoi, rapi. Begitu udah mau kelar, ada aja judulnya. Ditambahin lagi, tambahin lagi. Belum tentu yang nambah-nambahin itu manusia, bisa jadi setan. Lebih gila ya lagi, belum tentu ente masuk kantor ente. Bisa jadi ente masuk ke kerajaan setan. Semua seperti istana Ratu Bilqis diciptakan oleh jin dan bangsa setan. Jus, ente masuk ke situ sebagai ujian buat ente semua. Dari Ibn Umar, dia bercerita. كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم kan katanya ya entengin puasa terutama betul nggak sih sebelum dibersihin beli itu kebuka nggak makan makanya dah entengin perut gua saat perjanjian Hudaibiyah disepakati. Makanya dah entengin puasa terutama ini jangan sampai kan kita dibersihin semua ada yang tahu kapan berbuka orang lain tuh. Itu si perempuan ini, anak perempuan ini pergi, ternyata air ini Bang Wajik, mana nih? Gua nggak tahu nih tempat pelacuran. Belum tentu dia, eh? Penumpang Wajik benar. Belum tentu masih awas. Wah, kagak bisa. Nggak bisa nih. Lo apa nggak mau nganterin ke tempat pelacuran? 100.000 nih. Nggak bisa kalau gua nggak masuk. Sekali ini. Iya begitu. Terus ada lagi. Mau Wajik bloon. Gak bisa kalau temen ente dong, aneh sekalian bayarin gua bilang aja, maaf pak gak bisa, yang lain aja kalau ente masih bilang jadi tukang ojek yang lain aja, ente nyemplungin orang lain nah, ente gak pergi tapi orang lain pergi, dosa juga lo kan suka begitu tuh ya oh gitu, jangan ya aneh sih gak mau yang gitu, dia aja no tetap aja lo kena, lo bilang no aja setan dia bilang gitu, berani setan, maaf ya ini tukang ojek soleh semua tukang ojek soleh ini macam-macam ente itu orang mana ente, aneh gak kenal ente ada di kampungan ini orang kampung sini gak mungkin tempat pelacuran gak mungkin wah kita baru, wah dia pergi ngeloyor asli pak, setan itu
Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jin. Masya Allah. Ada perempuan ngegoda ente, hati-hati. Belum tentu itu perempuan beneran. Hati-hati. Nah, dengan kita sholat tentunya, kita ngadep Allah. Ente mau apa sih? Mau tanah kosong? Jadi rumah? Kenapa nyari bank? Tanah kosong? Kenapa nyari bank? Kenapa gak nyari yang ngasih tanah kosong? Kan harusnya nyari yang ngasih tanah kosong. Allah udah ngasih tanah kosong nih. Allah kecewa bener sama kita. Kita nyarinya orang lain. Allah bilang nih dari arusnya sana. Sama malaikat-malaikat nih. Gimana itu si fulan? Aku yang ngasih tanah kok. Nyarinya orang lain. Kata malaikat apa? Gak kenal kali roh. Kalau kenal mah dia nyari engkau ya Allah. Ya sudah biarin. Pengen tahu bisa gak tuh selain aku membantu dia supaya dia bisa bangun rumah? Enggak bisa. Kalaupun bisa, ada maunya. KPR harga 800 jadi 1,6. Udah begitu. Coba ente pakai Allah. Tanah kosong, ente dikontrakan, udah punya nih nyicil-nyicil, dapat nih tanah 100 meter. Setiap pagi datang sama bini sebelum kerja. Ke situ dulu. Sholat duha bareng bini berdua. Pasang spanduk, chat, jangan ganggu. Gue lagi sholat. Keren banget nih. Eh? Sholat di atas tanah kosong itu. Sore pulang sempetin nginjek tuh tanah kosong. Baca tasbih 3 kali. Apa 100 kali. Bukrota wa asila. Bukrota wa asila. Baca pagi si pagi atau sore. Itu injek tuh tanah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya Allah, engkau udah ngasih tanah kosong. Alhamdulillah. Lebih alhamdulillah nih kalau engkau bangunin saya rumah. Enggak perlu gede-gede. Enggak perlu gede-gede. Dari 100 meter nih 60 meter aja dah. Yang penting 2,5 lantai. 60 meter ji, 2,5 lantai, keren. Atasnya dak ngelihat bulan langsung. Waduh, kita bilang sama Allah. Buat perantai saya sholat malam, mandang bulan langsung. Allahu Akbar. Terus aja ente sholat lagi, ente sholat lagi, ente datang lagi, ente datang lagi, ente minta lagi, ente minta lagi. Terus. Alhamdulillah 7 tahun gak kebangun-bangun tuh. Dan gak perlu juga ente bangun. Kenapa? Allah udah utus orang lain. Angkat tuh dia. Kasih rumah yang udah jadi. Gitu. Gitu. Allah bilang, jangan bangun di situ. Cuma 100 meter, ngapain kata Allah. Aku bagi kamu 500 meter. Allah. Ada orang datang ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, tolong tidurin rumah ini. Memang kenapa bos? Kita mau ke Surabaya. Memang lama. Lama nih, maksud 2 tahun. Ente boleh bawa bini, bawa anak-anak. Buh, bener nih. Boleh, bang. Terus kontrakan aneh gimana? Tinggal lah ya kontrakan jelek dipertahanin. 75 sebulan, ya elah. Nah, kontrakan 75 kan pahit banget. Kira-kira satu kamar mandi, segitu-gituin cukup loh gitu kan. 75 aja, orang lain 400 sebulan. Ini 75, lah masih banyak. Udah tahu miskin, gak mau bangun malam. Udah tahu susah, gak mau doa. Lah salah siapa? Salas ya. Kul mayak baubikum robbi laula doa hukum. Aku tidak akan perhatikan kalian. Katakan wahai Muhammad, kasih tahu. Kalian tidak akan aku perhatikan. Laula doa hukum. Kalau kalian tidak ada ibadahnya, kalau kalian tidak ada doanya, sih menyembah padaku. Irkau wasjudu wasjudu warkau wadau doa sih. Dia sholatin ternyata. Di waktu yang bersamaan ada tanah 500 meter, ada yang bangun, jegreng, jegreng, jegreng.
kita punya mata ke dia, enak banget orang ya punya duit ya bangun begitu. Kita cuma nginjek tasbih pulang lagi besok masih begitu juga. Tapi nggak ada yang paham, Allah nyiapin rumah itu buat dia. Siapa yang bangun? Orang belum tentu lagi. Belum tentu kelihatannya tetangga, kelihatannya. Kayaknya temen nih ilmu begini, rasanya hidup gak sepi, gak sendirian, ada yang malaikat Allah. Kelihatannya kata tetangga. Rajin amat pak, tanah kosong ditasbihin melulu. Iya nih, situ kan punyanya duit, saya mau Allah punyanya. Siap pak, iya iya iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kelihatannya gak perhatian sama kita, dia balik lagi ketemu tukang-tukang. Tapi begitu dia pergi, dia lapor ke Allah. Rang, menurut pantauan kita-kita para malaikatmu nih, ini orang memang betul istiqomah, rajin. Tiap pagi duhain, tiap malam kemudian dia doain. Tiap sore dia tasbihin. Senin Kemis dia betul-betul anak yatim, disolatin lagi itu tanah, dan kemudian buka puasa di situ bersama anak yatim. Allah bilang lagi sama malaikat-malaikatnya, rapiin rumahnya, rapiin. Jangan rapiin rumah dia, tapi rapiin itu tugas kamu, rapiin. Dikelarin pada 500 meter. Kelihatannya kayak tetangga, datang sama anaknya, datang sama bininya, datang truk-truk kemudian bikin furnis sampai segala macamnya. Kelihatannya kayak orang lapor, ada KTP lagi. Ada KTP. Nama Firdaus. Alamat langit ketujuh. Bingung kan? Kok main? Ada KTP model begitu. Nah ente juga ketua RT, ketua RW gak bakal ngenali. Gak bakal ngenali. Pak ini KTP saya. Emang ente mau ngecek? Gak mungkin. Terus berteman, main bulu tangkis, berteman, bulu tangkis. Lagi main bulu tangkis, lihat jam 9. Sorry nih, ane yang duha dulu. Ente rajin amat sih. Tanah ditasbihin. Lagi main badminton, duha. Yalah, ane orang susah. Sama siapa lagi kalau bukan sama Allah. Ini kelihatannya partner main badminton tetangga yang bangun 500, malaikat bos. Lagi verifikasi. Lagi mantau, betul gak? Lagi mantau. Begitu waktunya udah cukup, Allah perintahkan dia. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Turun tuh perintah Allah sekejap mata. Dan sekarang kalian pulang ke kayangan. Kira-kira begitu. Pulang kalian ke surga. Pulang kalian ke arasku. Dan tinggalkan rumah itu untuk dia. Datang nih malaikat-malaikat Allah. Menyerupai tetangga emang dia selama 6 bulan berteman. Ya enggak? Tadi omongannya. Ji, tidur di rumah gua. Terus anak-anak aneh bawa. Bawa. Kamar aneh gede itu. Ada 5. Pakai dah. Pakai. Terus gimana urusannya? Enggak ada urusan. Ente pakai aja. Selama aneh belum pulang, ente pakai. Allahu Akbar. 100 meter akhirnya dijual. Dibuat apa lagi? Dijual dan belinya 10 juta. Jual 15 juta. Sampai ente berzina sama perempuan lain di rumah baru ente. Tanpa sepengetahuan istri ente. Gak bakal dicabut. Tapi begitu ente berzina nih. Malam rebok berzina nih. Sama teman perempuan ente. Pada saat istri ente gak ada. Rebok pagi datang tuh yang punya. Assalamualaikum. Ya Allah, ente. Aduh, kok enggak ngabarin? Enggak semalam gitu baru datang. Gitu dia bilang. Ya bos, masuk, bos, bos. Alhamdulillah nih kita 5 tahun di sini. Allahu Akbar, enak. Ya udah, tapi saya mau pakai rumahnya. Wow, dicabut yang mau. Kelihatannya kan kayak peristiwa biasa. Mau dicabut. Emang ente enggak sadar apa? Motor yang tabrakan. Mobil yang kecelakaan, emang gak dicabut? Dicabut. Duit yang hilang, emang gak dicabut? Buh, dicabut. Wasilahnya aja ketipu. Betul gak? Kecopetan, kehilangan. Aslinya bisa jadi dicabut. Ente gak berasa dicabut. Oh gitu ya pak? Tapi gimana ya? Ini barang-barang nih. Ya sudah, ente kan juga masuknya gampang. Ya poginya mesti gampang. Ya tapi kasih waktu lah. Ya gak bisa ini. Anak-anak aneh udah di depan tuh naik mobil. Ya Allah bos. Ente kok kalau. Ya tapi gimana. Ya gimana. Gimana kok gimana. Ente gimana sih. Ya. Terus ya udah aneh ngepak-ngepak dulu. Ya udah tangannya bantuin.
dibantuin mentok orang print, fit datang but orang bantuin dia, satu jam kelar, nggak mungkin. Terus kata dia apa? Tapi saya mesti truk, truk udah di depan. Oh iya kendaraan tuh siapin. Oh udah diusir sama Allah. Terus bisa balik lagi enggak? Kecil, ente tobat aja udah. Ente tobat aja. Ente tobat lagi. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Dia minta ampun ya Allah, bini ane enggak tahu ane berzina. Anak-anak aneh gak tahu aneh-aneh berzini Allah. Gara-gara cuman malam tadi. Engkau cabut rezeki 5 tahun dari ya Allah. Saya tobat ampun. Bisa-bisanya tuh. Nangis keluar dari batin yang paling dalam. Datang lagi tuh tetangga. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ya gimana pak? Ada yang bisa saya bantu? Balik lagi gila. Ternyata saya udah dikasih rumah sama kantor tempat yang lain. Begitu judulnya. Ya Allah. On off. Wallahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Nah, yang bisa begitu tuh Pak, bolak-balik bolak. Ente bisa nemuin dia kapan aja, gila. Mudah-mudahan itu sih ya. Mudah-mudahan udah nyampe ke bab awal. Allah yang bisa membolak-balikkan keadaan dan ngatur kayak apa aja yang ngaturnya terserah dia. Hebatnya ente bisa ketemu kapan aja. Selain waktu yang sudah ditentukan, kitabam mauquta, saudara-saudara bisa menemui Allah di tempat-tempat yang waktu yang berbeda. Subuh ke zuhur jauh ada duha. Betul? Ada duha. Isya ke subuh jauh ada salat witir, ada salat ajar, ada salat tasbih, ada salat malam. Tinggal pilih. Sekarang nih kangen banget nih. Ya Allah, saya pak, kalau lagi ngaji tentang sholat, dulu zaman saya ngaji, udah pengen pulang aja, zaman dulu. Kenapa pulang? Kelamaan kalau saya sholat nungguin ceramah ini udahan. Gitu. Pengen cepet gue sholat. Pengen cepet kita ngadep sama Allah. Pengen cepet berubah hidup. Tapi gimana ente mau berubah? Sama masjid jauh, sama sholat jauh. Periksa jidat lu hitam gak? Ya Allah, Ustaz, saya hitam, gosok-gosok. Ini karpet gosok, gitu. Periksa jidat, periksa, sing sholatnya. Bukan perkara kita hitam karena sudah. Nanti asar dikasih sama Allah. Apa asar? Buahnya juga di dunia ada. Apalagi kalau masih muda-muda kayak gini, masih muda, masih kecil. Rajin ke masjid, bapak-bapak, jadi konglomerat. Insya Allah. Tuh, engkau aneh sholat rajin. Begitu-gitu aja. Begitu-gitu gimana loh, tanahnya lebar-lebar. Ente kan yang ngabisin. Dia mah tanahnya lebar-lebar, ente yang pada ngabisin jadi cucuk. Nah zaman dulu sih, anaknya 16, kerjaan cuma jual daun sirih doang. Atau apa kalau kata orang kita apa ya, milir, apa ya? Iya milir gitu, atau ke Jakarta gitu bawa kelapa doang 10 biji naik apa ya? Naik pedah gitu, hah? Dari sini, dari Cinere, kemudian berangkat ke kota. Misalnya berangkat ke kota, cuman bawa apa? Kelapa 10 biji, syariat doang tuh, syariat doang 10 biji. Anak 16 hidup semua, menjelang mati udah pada dirumahin semua. Coba dong, dari mana kita punya pikir?
Lah habis gimana kita beda sama dia? Oh, kita beda banget sama dia. Jam 2 dia udah bangun. Sebelum gelap-gelap jalan ke pasar, dia sholat dulu. Saya pernah suatu malam saya iseng sholat di masjid. Pengen sholat di musola. Begitu sholat malam pengen di musola. Jam 3 tiba-tiba ada seorang engkong. Waduh, gua kesiangan. Itu jam 3 ada kata kesiangan. Waduh, gua kesiangan. Lah saya tanya pada engkong. Pagi-pagi kenapa teriak-teriak kesiangan? Aduh, gua kalau jam segini nih udah bingung lah. Pilih sholat apa gua pilih dagang gitu. Gua pilih dagang, gua gak sholat. Gua pilih sholat, gua pasti kesiangan juga ke pasar. Aduh, pusingnya. Ini mendingan gue bagi-bagiin kelapa gitu, dia kata. Bagiin kelapa. Dia pilih itu, dia sholat. Nggak pilih dia pergi. Nggak pilih dia pergi. Kenapa? Dia pengen nggak pernah ninggalin sholat malam. Beda sama kita. Kalau kita-kita tidurnya baru jam 2. Nah kalau engkong-engkong kita sama nenek-nenek kita coba. Tidurnya habis isya. Dia bangunin jam 1, jam 2. Dia ngaji sejus. Beda. Umur panjang-panjang. Nggak ada penyakitnya. Jantung kagak bolong. Usia 90 masih... bingung gitu 90 macam Akbar kita umur baru 30-an 40-an dikerokin lo kan main Allahu Akbar lah doa supaya jadi ahli salat. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Rabbij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Insyaallah nanti rekaman hari ini saya sama Ustaz Mukhtar dan Ustaz Didi insyaallah bisa dilihat nanti di Antv siaran tundanya. Insyaallah Ustaz, suara emas ente kenapa anes minta antum jangan kerendahan hati ngaji, ane mau tayangin di Antv. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan ganggu, aneh habis ini makan bentar, terus pulang. Tetap makan tetap, udah disiapin. Jangan ada yang ganggu, jangan ada yang salaman, jangan ada yang motok, jangan ada yang ganggu. Oke, nanti pulang aja. Pulang aja. Pulang bebek, jangan ada yang cium tangan mau gua, jangan ada yang salaman, jangan ada yang motok, jangan ada. Gua mau makan dengan tenang. Oke, ibu-ibu perhatian nih, simpen tuh fotonya. Nggak usah, nanti foto besok aja jam 5, samping TV, cepret gitu udah. Insyaallah ya. Insyaallah. Kita doain dulu Ustaz Jeffrey dan semua arwah para alim ulama yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan lahir ulama-ulama baru, amin. Ustaz-ustaz baru, amin. Ustaz-ustaz baru, amin. Yang memenuhi jagat ini, mengajak orang kepada kebaikan, mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita bahwa kita nanti akan mati dan kita akan dibangkitkan. Dan awal yang ditanya adalah soal sholat. Al-Fatihah. Alayhim waladhdallin. Amin. Kita doain Bang Komar dengan keluarganya yang hari ini tersyakur di nikmah udah punya rumah. Dan kita doain semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang pada punya rumah dan yang belum punya rumah. Mudah-mudahan jadi hambanya yang bersyukur dan bersabar. Iya kan? Terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.